Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Pendidikan Kesihatan Tahun 3. Baik, pada hari ini kita akan mempelajari satu topik yang agak serius bagi cikgu. Jadi, cikgu nak kamu beri perhatian yang secukupnya dalam pembelajaran kita pada hari ini. Baik, mari kita mulakan. Cikgu terangkan sedikit objektif pembelajaran kita pada hari ini. Di akhir pembelajaran, murid dapat memahami maksud sentuhan, sentuhan baik dan sentuhan tidak baik. Dan kedua, murid dapat mengenal pasti batas sentuhan pada anggota seksual. Dan yang terakhir, murid dapat menganalisis sentuhan tidak selamat pada anggota seksual mengikut situasi. Apakah itu sentuhan? Sentuhan ialah tindakan menggunakan tangan, sama ada memegang, merasa atau menyentuh seseorang ataupun sesuatu. Jadi, ianya adalah satu perbuatanlah. Kalau kamu memegang pensel, itu juga sentuhan. Kamu memegang handphone, itu juga sentuhan. Kamu mencubit adik kamu, itu juga dinamakan sentuhan. Sentuhan juga ada pelbagai jenis. Baik, yang pertama adalah sentuhan baik. Sentuhan baik adalah sentuhan yang membuat kita berasa gembira, selesa dan selamat. Contoh, bersalaman dengan ibu bapa atau memeluk ibu. Sentuhan baik juga dikenali sebagai sentuhan selamat. Dan yang kedua adalah sentuhan tidak baik. Sentuhan tidak baik adalah sentuhan yang membuat kita berasa tidak selesa, tidak selamat dan memberi perasaan buruk seperti sedih, malu dan takut. Contoh, memukul, mencubit dan mendera. Ia juga dikenali sebagai sentuhan tidak selamat. Baik, setelah kamu mengetahui jenis-jenis sentuhan, sekarang kamu perlu tahu apa itu batas sentuhan dan di mana batas sentuhan ini. Baik, di tubuh badan kita ada 4 zon yang dianggap sulit. Jadi zon yang pertama adalah mulut. Zon yang kedua adalah di bahagian dada. Zon yang ketiga adalah di antara peha atau di bahagian anggota seksual. Dan yang terakhir adalah di punggung. Jadi kamu perlu mengawasi keempat-empat zon ini daripada disentuh. Sekarang kita akan mengenal pasti jenis sentuhan tidak selamat. Sentuhan tidak selamat yang pertama adalah menyentuh anggota sulit. Yang kedua, meraba bahagian dada. Yang ketiga, menyelak baju. Yang keempat, menepuk punggung. Jika kamu perhatikan kesemua gambar rajah ini, ianya merupakan keempat-empat zon sulit yang perlu dijaga batas sentuhannya. Cikgu tekankan di sini, jagalah diri kamu dan awasi sentuhan tidak selamat. Okey, itu sahaja untuk hari ini sebagai rumusan ke atas pembelajaran kita. Cikgu yakin murid sudah pun memahami maksud sentuhan, sentuhan baik dan sentuhan tidak baik. Murid juga sudah mengenal pasti batas sentuhan pada anggota seksual. Dan yang terakhir, cikgu juga yakin bahawa murid sudah menganalisis sentuhan tidak selamat pada anggota seksual mengikut situasi. Dan sebagai peringatan terakhir, kawasan sulit hanya boleh disentuh oleh diri sendiri atau ibu bapa anda dalam situasi tertentu sahaja. Jadi tolong ingat betul-betul apa yang cikgu pesan, ya. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.